Cetus ideal penulisan skrip nampak susah. Mula dengan berangan, bercakap sorang-sorang, kadang-kadang terkebir dalam toilet pun boleh dapat ilham. Itulah namanya idea, di mana-mana pun boleh generate idea. Tak terbatas pula tu. Menulis skrip pun begitu juga. Semua mula dengan idea, divisualkan ke atas helaian kertas. Contiklah apa pun, idea mesti keluar jadi visual bertulis. Struktur idea kena jaga dengan baik. Beginning, climax, ending. Macam naik roller coaster ada naik turun. Barulah nampak dinamiknya. Jumpa lagi, okay?